selamat malam dan selamat datang di Jali Jago Lip Sync Indonesia. Jago Lip Sync Indonesia berarti di sini akan ada orang-orang biasa yang akan menampilkan kemampuan mereka dalam bernyanyi. Nah, tugas para penebak untuk menentukan siapa dari ketiga orang ini yang pemilik suara aslinya. Langsung saja kita panggil penebak yang pertama. Dia bercita-cita menikah dengan orang kaya, tapi apa daya dia cuma bisa menjadi supirnya. Ini dia penebak yang pertama, silakan masuk. Halo. Halo bro. Apa kabar? Baik bro. Oke, siap untuk menebak malam hari ini? Ya, terima kasih sebelumnya. Saya mengucapkan karena Bapak telah membedah rumah saya. Sekarang saya akhirnya bisa punya rumah bagus. Sekarang saya bisa hidup layak. Maaf. Keluarga saya juga. Maaf. Nah, salah acara, ini salah acara. Lah. Ini kita nggak ngurusin rumah Anda. Lah ini? Nggak ada di sini sebagai penebak yang lip-sync, orang lip-sync. Ntar kamu tanya. Nah itu yang beda rumah saya siapa kemarin? Lah Bu, nggak tahu itu siapa. Aduh Pak. Ya udah nggak apa-apa. Ikutan aja di Jali, pokoknya tugasnya tinggal menebak siapa pemilik suara aslinya. Oh jadi nebak suara nih? Iya, iya. Itu siapa tuh berisik banget tuh? Woi. Oke. Kita lagi shooting. Sekarang kita lihat peserta yang kedua. Cita-citanya punya suami anti poligami. Padahal dia suka ngelayap ke Sukabumi. Ini dia, Alpha Jerabi. Oke. Apa kabar Mbak Alpha? Baik. Tapi ya. Tadi enggak kayak gitu ceritanya. Maksudnya gimana? Maksudnya anti poligami apa ya? Itu ada yang nulis. Siapa? Saya cuma bacain katanya. Oh gitu. Pengen punya suami yang anti poligami. Oh enggak itu enggak benar ya. Mohon maaf, enggak ada. Oh, gak ada pokoknya tipe jiwa gue nyari laki yang bisa berpoligami apa gimana atau gimana. Gak ada. Ya, gak ada! Kok marah? Ya iya bener, berarti anti berarti tidak melakukan maksudnya. Iya. Nah iya bener dong. Kok marah bener? Oh bener ya? Iya. Kayaknya kalau orang agak ada masalah tuh semuanya jadi emosi aja. Ya kalau anti berarti kamu tuh gak mau gitu maksudnya. Bener, ya. Bener. Oke baik, sekarang kita panggil penebak yang ketiga. Dia suka tidur sampai lelap. Makan pun terbilang lahap. Ini dia, Ajis Gagap. Ini apa sih Ajis, konsepnya? Apa baik, alhamdulillah. Ini kayaknya udah lama nggak makan ya, sampai kurus kering gini ya. Kebetulan habis ke rumah temen, ada hajatan. Ada hajatan? Hajatan apa? Biasa. Tuyul nikah. Oh, nikahan tuyul. Ini emang gini tulang-tulangnya kelihatan ya? Iya. Oh, pulang ronsen. Pulang ronsen, jadi langsung begini. Oke, baik. Untuk ketiga peserta, jadi tugas kalian adalah menebak. Nanti kita akan perlihatkan ada tiga orang penyanyi. Mereka akan bernyanyi bersamaan. Ya. Tugasnya, kalian menebak siapa pemilik suara aslinya ya? Ya. Dan para peserta ini akan didampingi oleh manajer-manajer. Promotor yang pasti akan memperkenalkan atau akan membuat kalian memilih siapa penyanyinya. Kita panggil peserta yang pertama yang langsung didampingi oleh promotornya. Ini dia, Jessica dan Juicy. Ada Mas Parto dan Belinda. Juga ada Rina dan Rore. Ya, oke. Baik. Oke, ini dia para promotor. Selamat malam. Selamat malam, Mas. Oke, selamat malam, Mbak. Selamat malam. Baik, ini adalah saya tidak akan bertanya dulu pada para peserta karena mereka yang akan bernyanyi agar kalian tidak tahu suara siapa yang bernyanyi nanti ya. Oke. Saya langsung akan persilakan kepada para promotor sehebat apa peserta Anda dalam bernyanyi.
ya. Kenapa sih Pak? Pastinya ya Pak. Mendelik-delik. Waduh. Agak kenapa ya? Kurang sehat. Enggak. Lantuk. Ini makan yang macam-macam ya? Kenapa? 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 Emang kebiasaan kali Pak. Oh emang gini ya? Oh. Bawaan Pak. Keturunan. Kayak orang cacingan ya. Saya mau nanya sama Jessica dulu. Bakat artis Anda tuh ngapain sih? Bakat apa yang akan ditunjukkan? Bakatnya, pokoknya suaranya itu bisa jadi cewek, bisa jadi cowok, pokoknya bisa semuanya. Oh, oke, okay. Hebat. Jadi nanti yang nebaknya itu bakal bingung kira-kira itu dari siapa coba suaranya. Oh, oke. Okay. Kalian apa yang akan ditunjukkan oleh artis Anda? Kalau ini yang saya baru. Kenapa Pak? Biasa aja. Enggak, kita enggak bisa ngelarang karena itu emang kebiasaan. Oh maaf ya, iya kan bawaan ya. Iya bisa di sana. Dulu pernah panas demam, Kak. Oh pernah demam. Sampai 3 bulan. Lama-lama kayak kadal ya Pak? 38. 3 bulan. 6. Alhamdulillah. Ini kalau yang saya bawa ini, dia itu bisa nyanyi lagu apa aja. Bisa nyanyi lagu apa aja. Gregetan deh. Ya, oke, baik. Berikutnya, apa bakat yang dimiliki oleh peserta Anda? Ya, ini dia peserta yang saya bawa. Ini namanya Ruri. Ruri. Jadi dia ini mempunyai kelebihan karena pita suaranya dia ini terbuat dari bahan herbal alami. Oh. Ya, dan sudah teruji secara dermatologis ya. Jadi ini tidak akan mungkin mengakibatkan efek samping apapun. Oke. Okay, pada saat dia bernyanyi, orang bisa terlelap. Oke, okay, baik. Ini yang saya bawa ini dia pernah jadi juara. Satu. Juara. Waktu itu lombanya katanya diancol. Iya. Oke. Baik, silakan para promotor untuk mundur. Oke. Okay. Para peserta, silakan tebak. Kita akan lihat mereka akan secara bersamaan menyanyikan sebuah lagu. Tugas kalian tebak peserta nomor berapa yang menjadi penyanyi aslinya atau pemilik suara aslinya. Musik standby siap. Mereka akan bernyanyi bersamaan. Tugas kalian tebak siapa yang nyanyi. Oke. Okay. Rambut gue. Musik 1, 2, 3 silakan. Oke. Okay. Baik. Tepuk tangan lo buat ketiga peserta. Oh. Baik. Anda sudah melihat lip sync dari mereka, ya. Tapi dipastikan suara itu dimiliki oleh salah satu dari mereka. Menurut Anda, siapa pemilik asli suara yang tadi? Silakan ditulis di papannya. 1, 2 atau orang nomor 3. Sudah ditulis? Sudah. Baik. Kita bisa saya lihat. Saya mau lihat dulu Anda jawab nomor. Oh, 3. Anda jawab nomor 2. Anda menjawab nomor 3. Oke. Jadi, tidak ada yang menjawab nomor 1. Ya. Tidak ada yang menjawab nomor 1. Saya kasih kesempatan. Mau merubah jawaban atau tidak? Saya kasih kesempatan. Mau merubah jawaban atau tidak? Ada yang menjawab nomor 3, ada yang menjawab nomor 2. Yang menjawab nomor 3 ada 2 orang. Bang Ajis mau merubah jawaban atau enggak? Tetap nomor 3 yang Bang Ajis yakin. Nanti luar, nanti luar. Paul Pak. Yakinnya nomor 2? 2 dah. Mau merubah jawaban? Enggak. Tetap nomor 2? 2 aja dah. Anwar? Ya. Tetap nomor 3 atau mau berubah jawaban? Aku bingungnya antara nomor 1 sama nomor 3. Tadi dia ngajarin saya tuh bang. Apa? Kata dia 1 aja po, 1. Giran dia nulis 3, berarti kan mau ngejebak gue. Soalnya kalau ngeliat dari suaranya ya. Ya udah. Nomor 1. Jadi Anwar ada keraguan antara 1 dan 3. Sama 3. Bentar. Tapi kan tadi dibilangin ya, kalau nomor 1 itu bisa suaranya cewek, bisa suaranya cowok. Terus tadi kalau yang nomor 3 kalau misalnya nyanyi bisa terlelap, tapi di ngomong-ngomong nih gue lihat-lihat enggak ada yang terlelap nih. Pengantuk. Oke, sekali lagi saya tawarkan kepada peserta.
Bang Ajis mau tetap? Tetap. Walpa tetap? Anwar mau rubah gak? Hah? Oh, kayaknya Anwar mulai galau. Anwar, oke, Anwar. Aku ragu-ragu sama suaranya. Oke, kamu harus bikin keputusan ya. Tetap 3 atau berubah nomor 2 atau 1. Boleh 3 tetap. Saya aja. Boleh juga. Ya aja katanya berubah. Oh, Bang Ajis malah mau berubah. Oke, dari 3, Bang Ajis mau nomor berapa? Gua aja. Ajis mau nomor berapa? Saya yang ini. Ya 3 itu. Ya ini 3. 3. Anwar. Saya berarti nomor berapa? 1 ya? Anwar akan berubah, boleh tetap 3, boleh rubah ke 2 atau boleh ke 1, terserah. Bisa 2 juga, bisa 1. Suaranya itu kayak suara. Sweet, sweet, sweet. Dilihatnya kayak badannya tuh kayak tomboy gitu deh. Oke, jadi Anwar akan tetap atau rubah. Penampilan dia yang kayak nyanyinya nipu loh, War. Oke, Anwar mau berubah. Mau berubah ke berapa? Cepat, waktu kita terbatas. Mudah-mudahan enggak salah pilih ya. Soalnya sasakan gue tinggi banget, mohon maaf nih. Bismillahirrahmanirrahim, gak salah pilih. Boleh 3, tetap, boleh 1, boleh kedua. Aku pernah belajar artikulasi nyanyi, jadi agak ngerti lah dikit. Oke, Anwar berubah ke nomor 1. 1. Baik. Kita akan buktikan apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang menjadi pemilik asli suara tersebut. Kita akan buktikan ya. Anwar nomor 1, Polpa nomor 2, Majis nomor 3. Lu yakin? Anwar udah fix ya? Hah? Fix nomor 1. Berubah lagi enggak sih? Udah nomor 1 kan? Hah? Nomor 1 ya? Iya. Fix. Bismillahirrahmanirrahim ya. Oke, 1, nomor 2 dan nomor 3. Satu persetan tempat satu orang. Kita akan buktikan siapa pemilik suara aslinya. Anwar nomor 1, silakan nomor 1 maju. Bismillahirrahmanirrahim. Kita minta nomor 1 untuk menyanyikan lagu ini dengan suara aslinya. Benar atau salah? Kau satu terkasih. Kulihat di sinar matamu. Tersimpan kekayaan batinmu. Kok gak begini suaranya? Berarti ini salah. Anak sini. Pak, saya mau komplain enggak? Kenapa? Gua tahu suara lu jelek-jelekin kan? Enggak, Pak. Ini suaranya kayak kaleng rengginang kosong ya? Enggak. Kita pastikan. Tinggi-tinggi. Kita pastikan suara yang tadi ada dimiliki oleh salah satu dari mereka. Tapi yang pasti bukan nomor 1, karena nomor 1 salah. Sekali lagi, saya berikan kesempatan. Hey. Sini. Masih ada nomor 2 dan nomor 3. Ya. Nomor 2 dan nomor 3. Sebelah sini. Untuk itu, nomor 2 dan nomor 3. Saya kasih kesempatan nih. Tinggal Po Alpa sama Bang Ajis. Mau rubah jawaban atau tidak? Sama, saya tawarkan seperti halnya Anwar tadi. Enggak. Atau mau rubah? Enggak. Nomor 1. Enggak ada, udah. Nomor 1 udah pasti salah. Oke, tidak ada berubah? Enggak ada. Coba dikasih lihat nomornya jawabannya. Oke, nomor 2 sama nomor 3. Langsung kita cari. Kalau yang benar nomor 2, maka Bang Ajis akan kena siram. Kalau yang benar nomor 3, maka Po Alpa yang akan kena siram. Siapakah pemilik suara aslinya? Silakan. Nyanyi. Kalian maju sambil nyanyi nanti di waktunya nyanyi ya. Intro bermain, di waktunya nyanyi kalian maju sambil nyanyi. Kita lihat. Langsung akan membuka apa dan siapa pemilik suara asli dari lagu yang dinyanyikan tadi. Musik ini dulu. Dia jawabannya, silakan. Homen. Ternyata pemilik suara aslinya adalah nomor. Silakan maju. Kau satu nomor 3. Terus nyanyi. Simpan kekayaan batin.
hatimu. Senyummu ku dengar bahasa kalbumu. Dalam berimbang detak kini dirimu yang salah. Peserta nomor tiga, dia adalah pemilik aslinya. Bohong, ini lip sync. Masa suaranya bagus kayak gitu? Emang gitu coba suara. Coba gak pake musik. Coba pake musik. Coba gak usah pake musik. Percay. Percayalah. Hanya diriku paling mengerti. Oke. Jadi Po Alpa salah. Kita hitung ya. Po Alpa salah akan kena hukuman. Satu. Dua. Tiga. Oke. Nomor 2 gimana sih suaranya? Nomor 2 juga ternyata bukan pemilik suara asli ya. Nomor 3 Ruri namanya ya? Betul. Ruri. Kok suara kamu bisa kan gitu? Kan suara kamu suaranya begini. Oh, emang dia ngomongnya kamu kalau ngomong emang gini. Suaranya juga begini ya? Coba halo gitu, halo gitu. Halo. Gitu sih suaranya. Gak tau. Gini suaranya. Dari sananya ya. Dari sononya. Oke, ini Ruri. Kamu nomor 2 siapa namanya? Belinda. Lucu, gemes. Oh. Ini lagi. Namanya siapa? Belinda. Boleh, tuker-tuker suaranya. Ini malah ketuker suaranya. Yang cewek kayak cowok, yang cowok kayak... Coba Belinda kamu nyanyi dong dikit. Best. Nih, Rina selalu ketawa waktu Belinda nyanyi. Kok Belinda, kamu kok kayak bisa? Gue tuh pengagum orang-orang yang bisa suara macem-macem. Unik-unik, suara unik. Unik. Ya. Kalau aslinya suaranya gimana? Aslinya cewek. Kelihatannya cewek, aslinya cewek juga? Enggak juga. Oke, nanti masih banyak seruan ya. Dan lanjutkan lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Obrolan Panjang Live. Ooh.